Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Fajr Ramadan NPM 185705103 Saya dari kelas B Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya Terkait soal ujian tengah semester Teori informasi Nomor 1A Apa yang dimaksud dengan teori informasi? Teori informasi adalah disiplin ilmu Dalam bidang matematika terapan yang berkaitan dengan kuantisasi data sehingga data atau informasi itu dapat disimpan dan dikirimkan tanpa kesalahan atau error melalui suatu kanal komunikasi. 1B. Apa bedanya data dan informasi? <tuh> data adalah sebuah penjelasan singkat dari suatu peristiwa yang belum bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data yang digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi data itu adalah eh, kayak fakta-fakta mentahnya, sedangkan informasi itu adalah data yang sudah diolah, yang memiliki nilai lebih untuk mengambil keputusan atau untuk digunakan keperluan lainnya. 2 a, apa saja komponen-komponen yang diperlukan di dalam mengirimkan informasi? Itu ada lima. Yang pertama itu ada sumber, yang kedua pengirim, yang ketiga sistem transmisi, yang keempat penerima, dan yang terakhir ada tujuan untuk mengirimkan informasi. Kelima komponen tersebut harus terpenuhi. Yang dua b, gambarkan dan jelaskan alur kerja pengiriman data tersebut. Alur kerja pengiriman data disebut juga sebagai osi seven layer atau tujuh layer OC di mana bagian ini yang sebelah kiri adalah bagian layer untuk penerima, eh, maaf pengirim, sedangkan bagian yang sebelah kanan ini adalah bagian untuk penerima. Penjelasannya sebagai berikut, proses pada bagian pengirim disebut proses enkapsulasi Prosesnya antara lain yang pertama proses enkapsulasi ini hanya terjadi pada perangkat atau komputer pengirim yang kedua tiap-tiap layer atau lapisan dari OC layer akan berkomunikasi dengan layer yang sama pada komputer penerima yang ketiga proses dimulai dari layer aplikasi yaitu informasi yang diinputkan oleh user dikonversi menjadi data yang akan ditransmisikan melalui network atau jaringan secara teknis Pengguna komputer berkomunikasi melalui application processes interfaces atau API. API bertugas menghubungkan aplikasi yang digunakan dengan sistem operasi yang berjalan pada komputer. Yang keempat, data di format pada layer presentasi. Pada layer aplikasi, informasi dari user sudah dikonversi menjadi data, kemudian pada presentation layer data tersebut akan diformat menjadi bentuk yang umum agar bisa dipakai. Yang kelima, pengelompokan pada session layer. Setelah data diformat sedemikian rupa, maka tahap berikutnya adalah dimulainya proses transfer data. Sebelum proses transfer dilakukan, session layer menandai masing-masing sesi atau proses transfer agar tidak membingungkan satu sama lain. Yang keenam, pemecahan data pada transport layer setelah data diformat dan dikelompokkan sehingga tidak akan tercampur dengan data aplikasi lainnya transport layer akan memecah data tersebut menjadi bagian-bagian yang disebut segmen tiap segmen nantinya akan diberi semacam nomor urut sehingga nanti bisa dipanggil yang ketujuh pada layer network segmen diubah menjadi packet atau paket tiap-tiap segmen yang dibentuk pada transport layer tadi diubah menjadi lebih tadi diubah lagi menjadi paket. Paket ini berisikan segmen serta alamat penerima dan pengirim. Yang ke-8, paket diubah menjadi frame pada data link layer. Setelah paket jadi, kemudian paket diubah lagi menjadi frame yang berisikan paket dan alamat fisik atau MAC address pengirim dan penerima. Yang terakhir atau ke sembilan, pengiriman melalui media transmisi kabel atau sinyal wireless. Agar bisa terkirim melalui media seperti kabel ataupun sinyal wireless, data yang berbentuk frame tadi diubah lagi menjadi bit atau byte. Bit atau byte dikirim melalui media fisik berupa kode atau sinyal elektrik berupa dua buah keadaan yaitu 0 dan 1 seperti nomor biner atau angka biner. Selanjutnya, proses pada sisi penerima disebut proses dekapsulasi. Prosesnya antara lain, yang pertama dekapsulasi terjadi hanya pada sisi komputer tujuan yang menerima data tersebut. Yang kedua, kebalikan dari proses enkapsulasi, proses dekapsulasi dimulai dari layar satu dari osi layer sampai ke layar terakhir, layar aplikasi yang merupakan interface dari aplikasi yang digunakan oleh si user. Jadi ya kalau si pengirim dari sini ke sini, si penerima dari bawah ke atas. Terus, yang ketiga, proses pada physical layer komputer penerima melalui NIC, komputer penerima menerima sebuah data dalam bentuk bit atau byte (network card) yang termasuk di bagian layer satu, kemudian memprosesnya. Jadi, network card, network card yang ada pada layer pertama sini akan memproses. Data tadi, kemudian yang keempat, bit dan byte lalu diubah menjadi frame pada layer kedua. Berlanjut ke layer kedua, OSI layer, kemudian data dalam bentuk bit atau byte tersebut diubah menjadi frame karena bekerja pada layer data link. Yang kelima, pada network layer, alamat yang tertera pada packet tersebut akan dicek oleh sistem yang mengurusi layer ketiga layer apakah sudah sesuai dengan aturannya atau belum yang keenam proses pada transport layer pada layer 4 osi layer segmen akan dicek protokol-protokol apa saja yang dipakai setelah itu segmen diproses sesuai dengan protokol yang dipakai yang ketujuh layer kelima dari osi layer pada layer ini Session layer kemudian bertugas mengatur sesi selama proses transfer terjadi, sehingga tidak terjadi tumpah tindih dan kesalahan. 8. Pada presentation layer, data yang ada kemudian dicek formatnya oleh bagian yang terkait dengan presentation layer pada OSI layer. Yang terakhir, atau yang ke sampai pada layer aplikasi. Setelah itu, proses yang terakhir adalah layer aplikasi lalu menyediakan data tersebut pada aplikasi yang pas dan tepat untuk memproses data tersebut agar bisa sampai atau diterima oleh pengguna atau user uh, dengan bentuk yang sama seperti saat si pengirim mengirimkan data tersebut. Selanjutnya nomor 2C, ya, <tuh> apa yang dimaksud dengan lossy data dan lossless data? Jadi uh, sebenarnya lossy dan lossless ini kayak sebuah tipe kom Kompresi lah. Jadi lossy itu adalah suatu metode untuk mengkompresi data dan mendekompresinya. Data yang diperoleh mungkin berbeda dari data aslinya, tetapi perbedaan itu cukup dekat. Itu merupakan pengertian dari kompresi lossy. Jadi kalau lossy data itu berarti data yang dikompresi dengan metode lossy. Jadi itu namanya lossy data. Sedangkan untuk kompresi lossless merupakan metode kompresi data yang memungkinkan data asli dapat disusun kembali dari data hasil kompresi. Maka rasio kompresi pun tidak dapat terlalu besar untuk memastikan semua data dapat dikembalikan ke bentuk semula. Sama seperti lossy data, jadi lossless data ini adalah data yang diolah dengan metode kompresi lossless. Jadi datanya itu bisa reversible lossless ini dibalikin ke data semulanya. Sedangkan lossy itu tidak bisa dikembalikan. 2. D. Berikan contoh lossy dan lossless data. Ini contoh format file untuk lossy compression atau lossy data itu MP3, JPEG dan mpeg Sedangkan untuk lossless itu ada ZIP, RAR, file dokumen kayak .doc xls untuk excel dan ppt untuk powerpoint dan file executable pada windows yaitu .x ya, dan ini adalah perbandingan gambar dari lossless dan lossy data sekilas terlihat mirip cuman jika dilihat lagi untuk lossless ini dia gambarnya lebih jernih daripada lossy kan? Ya? karena lossless ini memungkinkan si data hasil kompresinya dikembalikan ke data semula jadikan lebih jernih dia sedangkan untuk lossy dia nggak mungkin dikembalikan jadi lossless itu lebih bagus kualitasnya tapi lebih lama juga memprosesnya sedangkan lossy mendekati e, gambar atau file original atau data originalnya tapi dia lebih cepat untuk memprosesnya jadi ada plus minusnya masing-masing lah Selanjutnya <tuh> nomor tiga ada soal seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badan di atas 1,75 meter atau 175 cm. Asumsikan bahwa peluang kemunculan laki-laki adalah dilambangkan PL sama dengan 0,5 atau 50%. Jika diasumsikan 20% perempuan P adalah tinggi T, maka PTP adalah 0,2 atau peluang TP-nya itu 0,2 atau 20%. Dan 6% dari laki-laki L adalah tinggi, maka PTL atau peluang TL-nya adalah 0,06 atau 6%. Ditanyanya yang A, berapa peluang seseorang adalah tinggi dan seseorang perempuan? Yang B-nya berapa peluang seseorang adalah tidak tinggi dan seseorang laki-laki jawabannya ini kita zoom dikit nah kan oke okay. jadi ya, diketahuinya yang pertama ada PL atau peluang muncul laki-laki itu 0,5 atau 5% berarti kan otomatis peluang munculnya perempuan juga 0,5 atau 50% terus peluang TP nya tadi 0,2 atau 20% peluang TL 0,06 atau 6% kemudian jawabannya gini sini saya misalkan jumlah orang laki-laki dan perempuan itu 100 orang jadi peluang laki-laki kan 0,5 atau 50% berarti jumlah laki-laki 50 dan peluang perempuan juga 0,5 atau 50% berarti jumlah perempuan juga 50 kemudian tadi kan peluang TP itu berarti peluang perempuan itu tinggi ya kan. Itu 20% dari jumlah perempuannya Berarti 20/100 per dikali 50. Berarti kan ada 10 orang perempuan yang tinggi, sisanya tidak. Berarti kan 10 orang tinggi, 40 tidak tinggi seperti ini kan. Kemudian peluang laki-laki itu tinggi 6% dari jumlah total laki-lakinya. Berarti 6/100 dikali 50 itu 3 Berarti di laki-laki ya ada tiga orang tinggi dan sisanya pendek. Tiga orang tinggi dan sisanya 47 orang tidak tinggi. Nah dari hilang dari data yang kita dapat tadi ini, kita dapat mengetahui peluang tinggi dari seluruh populasinya dari seratus orang itu. Tadi kan berarti kan di jumlah ini. Jadi dari seratus orang ini ada 13 orang yang tinggi. Berarti peluangnya kan 13 per 100. 0,13 atau 13 persen peluang seseorang tinggi dalam uh, populasi tersebut sedangkan peluang orang tidak tinggi itu ada 40 tambah 47 87 per 100 ini berarti 0,87 atau 87 persen ya kan dapat nih data barunya ada PT sama P negasi T kemudian udah dapat dua data ini kita langsung bisa lanjut ngejain nih ke soal yang A dan B nya yang pertama itu P peluang PT ya kan? berarti peluang perempuan peluang seseorang tinggi dan seseorang itu perempuan ini tinggal dikaliin aja kan banyak kan dia mintanya tinggi dan perempuan berarti kan sudah dua terpenuhi tinggal dikali aja peluang tinggi dikali peluang perempuannya peluang munculnya tinggi dikali peluang munculnya perempuan 13 per 100 dikali 50 per 100 Hasilnya 6,5 per 100 atau 0,065 Atau 6,5 persen. Itu untuk yang soal yang A, peluang PT nya, peluang perempuan, peluang muncul seorang perempuan dan tinggi. Lanjut, <tuh> ditanya yang kedua itu peluang muncul laki-laki dan tidak tinggi kan, P, peluang L, negasi T. Kali kali aja kayak tadi peluang negasi t dikali peluang laki lakinya berarti 87 per 100 dikali 50 per 100 hasilnya itu 43,5 per 100 atau 0,435 atau 43,5 itu jawabannya jadi yang A itu 6, 6, 0, 0, 6,5 persen atau 0,065 itu peluang munculnya seseorang tinggi dan seseorang itu perempuan yang B-nya 0,435 itu peluang munculnya seseorang itu laki-laki dan seorang itu tidak tinggi peluangnya 43,5%. Oh, Lanjut ke nomor 4. Hitung Shannon entropy. Hitung Shannon entropi dari kemunculan simbol berikut soalnya dan yang C nya itu jelaskan perbedaan dari hasil A dan B nya ini jawabannya nih kita lihat dulu yang A nih zoom lagi, nah bisa zoom ini kan yang A, ini nih soalnya nih berarti peluangnya semua 4 kan karena kan ini 10 dan totalnya ada 40 jadi 10 per 40 seperempat rumusnya ini nih rumusnya entropinya Terus, karena ini kan sama semua nih, seperempat ada empat, jadi kita nggak perlu ditambahin satu langsungnya Langsung aja kali empat ini kan, jadi min seperempat dikali dua log seperempat kali empat coret-coret, bisa dua log empat, pangkat satu. ini kan seperempat, kalau dinaikin kan jadi empat pangkat satu. Kemudian kita pakai sifat log, eh, hilang, ini pangkat ini, maju ke depan jadi minusnya ke depan sini terus minus kali minus jadi plus jadi minusnya hilang terus tinggal 2 log 4 itu 2 karena 2 pangkat 2 itu 4 jadi dapat entropi yang A itu 4 sen entropinya A eh sen entropinya itu 4 kok 4 sen entropinya itu 2 kalau yang A sen entropinya 2 maaf guys gak fokus terus yang B soalnya ini dapat peluang yang pertama ini kan 20 per berapa ya? 60 20 per 60 berarti kan sepertiga ini 10 per 60 seper 6 terus ini 20 per 60 lagi sepertiga 10 per 60 lagi seper 6 rumusnya sama kayak tadi cuman bedanya ini kan angkanya lebih beragam nih peluangnya tapi masih ada yang sama nih ini, ini, sama ini sama ini sama ini sama jadi bisa dikali juga nih dua nih jadi kita nggak perlu nambah satu jadi tinggal sepertiga dikali dua log sepertiga dikali dua ini kan dua biji nih terus tambah seper dikali dua log seper kali dua kan dua juga nih terus dihitung gini tuh coret 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 bla 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 bla, coret 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 terus ini kita keluarin sepertiganya sini ini tinggal dua dikali dua log tiga plus dua log enam kan sifat aljabar terus ini balik ke belakang sini pakai sifat logaritma tadi jadi dia 2 log 9 kali 6, bisa kali 6 karena ini ini kan 2 log 9 tambah 2 log 6 pakai sifat logaritma juga yaitu e, log x plus log y selama basisnya sama bisa jadi log x y terus ini misalnya positif sepertiganya 2 log 9 kali 6 2 log 54 sepertiga dia kayak 2, 2 log 54 itu hasilnya 1,9182 sekian 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 gitu. jadi sekian entropi untuk yang B itu uh, eh, 1,9182 dari sini kita bisa kan yang A sama B ini beda hasilnya kan kok bisa gitu kan ya bisa datanya juga beda betul enggak jadi penjelasan agak panjang ya perbedaan nilai channel entropi pada A dan B berarti bahwa setiap simbol baik pada A atau B akan di storing atau disimpan dengan besaran dalam bits yang berbeda sesuai dengan channel entropinya. Pada soal A, setiap simbol akan di storing sebesar 2 bits dan soal dan pada soal B, setiap simbol akan di storing sebesar 1,9182 bits. Ini typo. Maaf nilai Shannon entropi juga mempengaruhi tingkat rasio kompresi dari data tersebut jadi sebenarnya semakin uh, kecil nilai Shannon entropinya nilai kompresinya juga semakin bagus if I'm not mistaken ya lanjut nomor 5 yang A menggunakan Huffman Code transformasikan pesan berikut sudah satu bulan saya tidak kampus ini dia caranya jadi pertama-tama kita hitung dulu frekuensi dari masing-masing hurufnya frekuensi ini kayak banyaknya huruf dalam kalimat tersebut ini S ada 4, U 4 dan seterusnya ini strip ini dia spasi ya, spasi juga dihitung ini titik terus dari ini apa namanya dari tabel ini kita buat trinya nya dengan menggunakan metode Huffman di mana pada metode Huffman ini pertama-tama kita buat dulu eh kita buat pertama-tama kita cari dulu dua huruf atau dua simbol dengan nilai frekuensi terkecil kemudian baru ditambahin semua gitu kan ini kan yang paling kita satu nih jadi satu 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 kan nah terus yang dua dua ini sebenarnya nggak harus ini juga bisa sih misalkan duanya gabung sama yang ini tapi kan samanya hasil empat gitu atau dua gabung sini juga hasil empat sama intinya Huffman Code ini mm, cari dulu dua mm, simbol atau dua huruf dengan penjumlahan yang terkecil gitu setelah udah nggak ada yang terkecil lagi baru yang gede-gede tambahin dah atas Kita cari kemungkinan terkecil nilainya gitu. sehingga saya 38 ya, sama kayak gini terus dapat Huffman kota dari mana nih 1100 ini kan S nih misalkan S itu mana S ini kan ini cara nulisnya ini kan satu nih oh ya ini bisa dapat 01 gimana itu emang ketentuannya yang kiri nol yang kanan satu sini S kan jarinya gini 1100 S kan di sini nih jalan dari 38 ke S ini lewat mana ya kan 1, 1. 0, 0 lah kan ya kan Di 1, 1, 0, 0. nah gitu yang U juga sama mana tadi U? U sini jalan dari 38 1,1,1,0 1, 1, 1, 0. Nah, 1, 1, 1, 1 0. ya sama seterusnya sampai yang D sampai yang A H, T dan lain-lain sini pokoknya kayaknya semakin kecil frekuensinya eh semakin besar frekuensinya maka Um, Hafman kote semakin dikit, kayaknya deh. Asih dari sini ya, kayak gitu sih. Dan transformasi pesannya, ini sudah spasi satu spasi bulan, spasi saya spasi tidak spasi ke spasi kampus titik. Ini transformasinya. Tinggal di gabungnya sih, S berapa, U berapa dari sini tadi Hafman kote. Sehingga dapat kayak gini oke okay, oke okay. <tuh>, lanjut 5B menggunakan hak menteri di atas yang tadi transformasikan pesan hutan buatan sama lah H berapa, U berapa, T berapa A berapa, N berapa, spasi berapa, berapa tinggal digabungin jadi deh transformasi pesannya H tadi kan 1 lima kali satu lima kali uh itu satu 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 nol satu satu nol lah sampai udah semua gabungin jadi Huffman code nya atau transformasi pesan jadi Huffman code nya lanjut 5 c menggunakan Shannon Fan code transformasikan pesan berikut mohon spasi maaf spasi lahir spasi bat spasi dan spasi da batin lah mohon spasi maaf spasi lahir spasi dan spasi batin titik nah ini metodenya beda sama yang Hafman code tadi Shannon Veno code ini dia pertama-tama caranya sama dibuat dulu eh apa namanya ini tabel huruf sama frekuensinya kemudian diurutin dari yang paling gede ke paling kecil ini udah saya urutin kan 54321. Oh, rutin dulu. Harus tuh wajib diurutin. Kemudian ini metodenya. Kalau udah diurutin ini kan jumlah 27 nih. Dibagi 2 habis itu 27 bagi 2 kan? 14 sama 13 kan. Atau bisa juga 13 sama 14. Cuma ini karena lebih enak 14 13, jadi saya 14 13 saja. Bagi 2 nih, sat set. Ini bagi 5 ini batasnya ya. Ini batasnya. set bagi 2, terus atas 0, bawah 1 udah bagi dua pertama-tama kita bagi kita kerjain dulu bagian yang nol ini kita bagi dua lagi nih jadi 5, 4, 3, 2 berapa nih jumlahin 12 kan bagi dua berarti 6, 6 eh, eh, eh. kok dua sih 9 tambah 3 tambah 2 berapa tuh 14 ya oh ya, 14 bagi dua kan itu harusnya 7 kan cuma kan ini enggak bisa dituju. Ah ini enggak usah dibagi 2 nih. Jadi saya buat 9 sama 5 aja. Kan jadi ya 14 kan. Bagi 2. Tetap kayak tadi ini 0-nya 1. Terus kita kerjain lagi bagian nol atas ini. 5 4 9 kan bagi 2 lagi ada 5 sama 4. 0 1. Udah nih. Pokoknya nyampe sisa pembagian udah sisa 1 doang udah berhenti, Pak ya. Kalau sebagian 1 ini juga sama, 3 sama 2, 0 sama 1. Yang bagian 0 atas ini udah kelar nih. Udah mantep, kelar. Lanjut kita kerjain yang bagian 1 bawah ini. Ini panjang nih. Ini jumlahnya berapa nih? 13 tadi ya? Ya, 13. Kita bagi 2. Itu 7 sama 6 kan 13 ya. Ini 7 nih, 1, 2, 3, 6, 7 kan, 7 nih. 0, 1. Terus 7 tadi bagi 2 lagi. Harusnya kan 4, 3 ya ya nah, ini 43 dengan 43 kan ini 4 0 ini 3 1 nah Terus kita kerjain lagi bagi 0 atasnya 4 bagi 2 ya eh, 2 2 tinggal kan 2 2 0 1 udah kelar terus yang 3 kerjain juga bagi 1 bawah ini 3 bagi 2 1,5 ya bisa 2 1 lah ini kan 2 1 nih ya udah tinggal 2 1 sebagainya 0 sama 1 udah kelar easy Terus kita kerjain lagi bagian satu bawah nih. <tuh> ini tadi ada berapa? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 Bagi 2, 3, 3 kan Ini 3, ini 3, 0, 1 Terus 3 tadi bagi 2 lagi Ini kita buat 2, 1 ya kan Atau 1, 2 juga boleh Tapi saya buatnya 2, 1 ya. Ini 2, ini 1 Jadi 0, ini 1 Bagian 1 nya udah kelar kan Karena udah gak bisa dibagi lagi Bagian 2 nya masih bisa nih, bagi 2 lagi, 1, 1 Ini 0, ini 1, 1, 1 udah kelar terus kita kerjain lagi bagian satu bawah ini tiga lagi sama kan bagi dua dua sama satu tetap lagi ini nol ini satu terus yang duanya kita bagi lagi bagi dua satu, satu kan setelah terus kita tulis ini nol ini satu terus satunya nggak usah bagi dua satu udah kelar terus kita buat hmm binar dari masing-masing hurufnya a ah, ini nol nol dapat dari nol 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 kan nol, nol ya maksudnya 000 ya yang A nya 000 terus yang spasinya itu kan ini spasi nih berarti ini kan berarti 001 01 N nya tiga N yang ini kan berarti 010 kan 010 kan. M nya itu ini kan berarti 011 011 dan seterusnya sampai gitu cara dapetin semuanya jadi intinya yang Senovano Code ini kita membagi hmm, eh, jumlahnya itu 222 sampai bisa dibagi dua lagi atau sampai tinggal satu ya jumlahnya oke okay, oke okay. <tuh> bukan jumlahnya tinggal satu kayak ininya tinggal satu gitu. kan <tuh> kan ini kalau ini satu ya udah nggak bisa lagi udah satu gitu jadi dibagi dua terus bagi dua terus bagi dua sampai sisa yang ini sisa satu ini kayak ini sisa satu sini ini sisa satu sini bukan frekuensi satu ya ininya satu itu sama kayak tadi transformasi pesannya m nya itu 011 o nya 103 kali h nya itu dan seterusnya sehingga dapat kayak gini digabungin jadi satu dapat transformasi pesan dalam binernya menggunakan channel fan code yang 5D menggunakan tabel channel di atas transformasikan pesan decode Honda sama kayak eh, tadi tinggal diganti aja pakai angka biner M berapa 01 O nya 1000 ini T nya itu mana ya 11101 ini O nya ini dan seterusnya nyampe titik habis sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang saya juga mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh